Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Okay, so sekarang hari kedua berada di Malaysia. So kita orang nak pergi shopping raya. Shopping untuk raya. Habiskan duit ikhra. Hari ni 24 Ramadan. Boleh dengar lagu raya berkumandang. Ada feel raya tak? Ha? Feel nak raya. Kalau tak belanja tak ada lah. So nak tukar duit sekejap, lepas tu shopping-shopping. Jom. So sekarang dekat Bukit Indah punya Aeon. Aeon. Jom. Eh, shopping. Okay, dah habis shopping. Saya dapat beg raya. Selamat hari raya. Semangat sebab nak dapatkan beg. Beli banyak sikit. Sanggup belanja banyak untuk beg. Bolehlah balik kampung dengan beg baru. So lepas ni nak pergi Jekyll. Nak beli baju raya. Alamak, ramainya orang. Duk bayar parking. So jom pergi Jekyll. Durian. Lah sikit ni durian. Dah masak lagi. Beli baju raya. Okay. So, sempuk saiz 22 suku. Okay. Motif bagi tahu saiz? Supaya orang beli, orang belikan hadiah. Hadiah songkok kan. Okay, Dina, sekarang kita nak pergi mana ni? Okay, beli. Lepas tu pergi bazar Ramadan. Abang datang. Abang. Jom bazar Ramadan. Dekat Plaza Angsana, JB. Janganlah. Okay, sekarang kita nak pergi ke bazar Ramadan. Sebab tadi dah pergi masuk Angsana beli barang. So sekarang dia ada show kereta juga untuk beli. Hai di hari begini. So nak tengok-tengok apa kan bazar Ramadan. So Dina, apa yang kau suka beli kat dalam bazar? Jarang pergi bazar. Tak tahu nak beli apa. Apa hal? Jom. Nah, ya. Agak tidur. Adakah anda lapar, Dina? Apa ni? Chicken chop. Okay, so dah beli banyak juga benda. Aduh, macam apa? Siapa nama orang Sabah tu? Aunty Patrin. Untuk lakiku lah, untuk laki adikku lah, untuk kucingku lah.
Saya beli jus kurma dengan rose dengan nasi lemak awak kentut. Nasi goreng pataya. Nasi goreng pataya, roti john, daging. Kuih, salam. Kuih-kuih. Itu je lah kot. Ni baru dekat Bazar Ramadan Plaza Angsana. Sekejap lagi kita nak pergi ke? Yang dekat Masjid Bandar Baru dah. Jom. Mana? Sana. Kenapa? Okay, sekarang kita berada di kedai roti goreng Lami sebab Dina nak beli. Kenapa nak beli? Tahu, saya je nak beli. Pernah rasa? So, kita cuba dulu. So, jadi kita orang nak rasa. Eh, puasa! Beli apa, Kak? Itu avocado. Bukan ni, Kak. Ni mangga letup. Okay, maka tamatlah pengembaraan kita di Bazar Ramadan JB. So, kita pergi tadi kat Plaza Angsana dengan kat Masjid BBU. Masjid BBU. So, sekarang pukul dekat 6.30 nak balik. Prepare. So, ambil gambar makanan kita. Rina's Kitchen. Follow dia dekat WhatsApp. Rina's Kitchen and then itulah. Saksikan apa kita beli sekejap lagi. Tunggu. Okay, dah sampai rumah. Lagi setengah jam nak berbuka. So, kita ada air soya sejuk. Ini air teh susu ais. Apparently sebenarnya ni sangat famous dekat Krabi. So, dia pun jual kat sini. Sebab ada satu kedai tu memang dia jual air teh susu je. Ha, teh tarik cow nama dia. Teh tarik ice cow. Ha, lepas tu ni ada air cendol. Then ini mango letup. Ha, abang tu kata mango letup. Lepas tu ni boleh minum untuk sahur juga. Air Nestle Bliss yogurt. Ada perasa rose bandung. Kurma gula Melaka and then just tropical mixed fruits. Untuk makanan pula, kita ada nasi pataya. Ni semua kongsi dua orang. Nasi lemak wak kentut memang famous dekat dekat Plaza Angsana. Plaza Angsana kan? Famousnya kat Kulai. Kedai asalnya nasi lemak wak kentut ni dekat Kulai tapi dia bawa ke sini. Sebab sangat famous. Lepas tu ni ada kuih tiaw goreng. Ni roti goreng Lami nama dia. Roti john dengan kuih talam. Dan last kali, siput sedut masak lemak. Okay, itulah dia. Ini makanan ni, jangan risau. Kalau tak habis, kita akan makan untuk sahur sekali. So, tak adalah membazir. Membazir kan amalan syaitan. Tak baik tau. Okay, selamat buka puasa. Bye-bye. Elak mah. Salam 25 Ramadan. Okay, sekarang kita orang berada dekat Ini. Hutan Laman Food Truck Hutan Bandar. Ya, Laman Food Truck Hutan Bandar JB untuk sahur. Sekarang ni dah pukul dekat 12 malam. Tak payahlah, suara macam orang RTM. So, kita nak kau. Dia orang tu dah pukul 2. So, ni kita nak pergi sahur lah ni. So, nanti pukul 4, 5 gitu minum air je lah kot. InsyaAllah. Tak lah bang. Okay, jom. Okay, so kita orang order burger dah confit untuk takeaway. Sebab kenyang lagi.
Okay, so sekarang kita orang order melting cheese nachos untuk makan sini. Dia akan bakar cheese on top. Jom makan. Sedapnya, nyum 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 nyum. Bukan, kita kompek muka. Ya, Cik Bella, so sedap ke tak Cik Bella? Sedap. So kat mana tempat ni Cik Bella? Kat Putra, bukan bandar Johor Bahru. Jangan pula datang, jangan tak datang. Sampai menjajari. Oh. Okay, so itulah dia cerita sahur 25 Ramadan dekat food truck JB Hutan Bandar bersama Bella daripada The Vocat. So bolehlah tengok The Vocat nanti, dia akan menggantikan Bella yang sentiasa compare saiz makanan dengan muka. So ni air Milo float baru punya. Milo float. Boleh beli kat kedai yang jual apa? Jual fries kot. Ada nampak garlic fries semua tu. Entah jual apa tu. So jangan lupa subscribe video ni dan klik like kat bawah tu. Dan see you next time. Bye-bye. So, bertemu kembali ke vlog kali ni, vlog raya. So sekarang dah pukul berapa? 9. Dekat pukul 9, ha? 8.50. So sekarang kita orang dah berbuka puasa, makan sikit dulu kat rumah sebab tempat ni dah fully book untuk iftar. Dia orang makan Korea tau. So sekarang ni saya berada di K-Fry, makanan Korea bersama adik. So sekarang ni kita orang dah order dua air non alcoholic. Okay, halal. Ini warna biru and then merah. And then sekejap lagi kita orang nak makan Korean chicken wing dengan apa? Spicy chicken tu nanti dia masak dengan cheese, masak depan kita orang. Macam orang kat belakang ni. So tunggu. So ni Bella daripada The Vocat. Compare dengan muka dia. Ada? Okey. Ni nanti kita orang akan buat try masak sendiri. Jom let's dig in. Nyam nyam. Macam tu rasa.
sedap. Sedap-sedap lah, manis-manis. Ada sosis. Wah, macam ada bella betul. Ok, sekarang saya nak makan chicken wings. Cik, macam ada poket kan. Madu. Bideli. Pakai ini dulu sebab tangan-tangan kotor. Dengan honey ya. Waduh. Okay. Wow, namanya Bella tengah nak try jadi orang Korea. Masuk mulut terus Bella. Letak kat pinggan kau. Sebab dia dah tutup api. Masuk mulut je lah terus. Okey, tu dia Bella. Jom balik. So ini kalau korang nak rasa, ini nama kedai K-Fry Urban Korea. Dekat mana? Dekat Holiday Villa bersebelahan dengan KSL Mall. Okay, bye.